lagi sama Po Ika. Hari ini ceritanya Po Ika mau bikin ampela balado pakai terong. Karena ampelanya sedikit, jadi Po Ika mau gabungin sama terong. Jadi cus aja yuk, langsung ikut ke belakang sini nih yang udah Po Ika siapin bumbunya. Wih. Ini bumbu balado, biasa cabe sama bawang merah, bawang putih, sama tomat Po Ika pakein. Terus rencananya nanti kita mau tumis dulu. Habis tumis baru kita masukin ampela sama terongnya. Nah, ini ampelanya lagi Po Ika rebus. Ini Po Ika rebusnya simple aja, cuma daun salam, garam, kunyit, lada, ketumbar, terus bawang putih, apalagi ya, sama salam, udah itu aja ya. Nanti langsung kita goreng sebentar baru kita balado ya. Ini terongnya yang udah Po Ika goreng pakai minyak sedikit asal lemes aja. Sekarang kita mau tumis cabenya. Sebelum tumis bumbu cabenya, Po Ika mau goreng sebentar ampela yang udah kita rebus. Kita taruh ampelanya sebelum kompor dinyalain ya, kalau enggak dia meletok-meletok. Yuk kita mukbang yuk. Ya, ini terong ampela balado ditemani dengan sayur cesim. Ini nasinya, es teh madu gak ketinggalan, air putih, tisu buat nyingsring, dan oleh-oleh dari Indonesia, kerupuk bangka cuy. Yuk ah, kita mukbang ah. Abang None, kita mukbang lagi. Ajib. Po Ika udah cuci tangan ya. Benerin bangku dulu. Angkat kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu sebentar ya. Nanti sambil mukbang, Po Ika mau cerita soal perjalanan Po Ika. Dari Indonesia ke Swedia. Ya. Tuh ampelanya. Panas. Oh, pedas. Sayurnya. Lengkap cuy hari ini kita makan. Kerupuk. Ajib. Tuh, lauknya ya,
sayur, kerupuk, tak ke apa timun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Amin. Ya, jadi ini channel baru Poika. Jadi di channel ini cuma channel masak sama madang. Ya, di channel yang lama itu berkebun, daily vlog, pokoknya macam-macam belanja. Ini cuma khusus buat yang makan ya. Mungkin ada selingan lagi sedikit atau apa gitu, pokoknya jangan lupa bantu share channel baru Poika ke medsos kalian, ke Instagram, Facebook, ke Twitter, nah, pokoknya semua medsos kalian ya. Sekarang saatnya kita madang. Aduh, mentok cuy. Masih panas, Poika, iya. Jadi alhamdulillah waktu di Indonesia acara meet up Poika lancar, berhasil. Terus walaupun di minggu terakhir di Indonesia Poika sakit, tapi Poika senang bisa ketemu sama keluarga, ketemu sama teman-teman semua yang ada waktu. Terus bisa silaturahmi ke makam bokap, makam kakek. Terus bisa makan makanan yang Poika pengenin, tapi ada beberapa yang gak kesampaian, itu batagor, somai, sop kambing aji romli, soto mie enak secinangka, terus apa lagi ya? Udah sih sebenarnya Poika nyobain semua yang Poika pengenin. itu amplanya. Ini gimana gitu. Sip. Sekarang makan mewah. Terus 3 bulan ke depan kita merintih lagi kita. Enak banget. Asik. Ini enggak pakai terasi, enggak apa, cuma cabai bawang doang sama tomat. Jadi Poika ke Indonesia pulang pergi itu pakai pesawat Air China. Ini benar-benar pengalaman yang tak terlupakan. Emang sih enak, kita dapat koper 2. Satu koper itu isinya 23 kilo, jadi satu orang itu dapat 46 kilo. Terus Bang Sabah ini kan member gold ya di Star Alliance, jadi dapat ekstra satu tas lagi isinya 20 kilo. Jadi mereka kebagian bawa tas 5 ya. Jumlahnya jadi 46 tambah 46 92 92 tambah 20 100 kilo lebih cuy. Mantep kan? Oh, no. Makanya kemarin waktu meet up Poika bawa banyak coklat buat bagi-bagi. Ke teman, saudara. Cuma yang gak enak itu pakai air Cina, pemeriksaannya ketat banget cuy.
sampah dompet kita pun dibuka sama dia waktu perginya ya. Mereka kehilangan alat yang buat buka kartu SIM card di telepon. Itu hilang, gak tahu kemana. Itu sampai koin-koin kita dikeluarin dari dompet. Nah, yang lucunya tuh pas pulang dari Indonesia ke Swedia, kita berlima, saya, Bang Sebeni, Bu Ani, Roger sama Ted diborong ke kantor. Kita nggak tahu kan, kita ini apa namanya? Aduh, telepon. Bunyi, kita matiin dulu. Kaget kita. Pertama, Bang Roger diiniin, diberhentiin, pasnya diambil duluan, paspor. Terus nggak tahu tuh, dia suruh duluan check-in body. Terus nggak lama kemudian, Bang Sabeni diberhentiin, ditanya segala macam, makanya saya bang ada apa? Kamu istrinya, kata petugasnya itu kan. Petugas bandaranya. Iya, saya istrinya, kenapa? Itu siapa semua? Halo. Itu kakak saya bilang gitu. Dan itu suaminya, ini anaknya. Saya bilang gitu kan. Yo, dia bilang gitu. Terus diambilin tuh semua pasportnya saya, pasport saya, paspor, pokoknya semua dah. Kalian semua saudara? Iya, saya saudara sama kakak saya, tapi mereka enggak saudara. Maksudnya Roger sama Bang Sabeni itu bukan saudara, saya bilang gitu. Ayo ikut, dia bilang gitu. Terus saya ikut tuh orangnya, aku dalam kantor. Tas kita apa lagi tuh, tas hand bagas ya. Yang kecil, dimasukin lagi ke ini. Terus diperiksa lagi. Ini barang kalian, katanya dikasih foto gitu kan. Ini apa, katanya gitu. Yang mana, ini tas kalian. Iya, ini tas kita, katanya gitu. Kita menemukan yang ada ini, katanya baterai. Oh iya, itu baterai. Apa baterai buat ngecas power bank. Kan kalian udah dibilangin enggak boleh, katanya gitu. Bawa. Ya udah. Udah gitu. Hanya maaf, ini kalian apa power bank kalian kita ambil, katanya gitu. Ya udah ambil aja. Oh iya, it's okay, kata Linus gitu. Kasih lagi foto. Ini apa? Air gitu. Oh. Ini teh botol, kata Pak Ani gitu kan, ditanya Pak Ani. Ini tas kamu? Iya, ini tas saya. Ini apa? Kamu bawa air apa banyak banget? Gitu. Terus kata Pak Ani, itu teh botol. Iced tea, dia bilang gitu. Berapa banyak? 24, katanya gitu. Udah kan, oh ya, tea, ya tea, ini tea, saya bilang gitu. Terus ini satu lagi apa? Nata tas kecil saya. Oh itu punya saya. Ini kenapa ada air juga? Oh itu teh kotak. Itu iced tea, gitu. Kata petugas saya, ya iced tea. Small iced tea. Jadi kan, oh ya, oke. Udahnya dilepasin kita cuma nanya gitu doang. Ya Allah, tolong. Nyincin dulu ya. Jadi itu tragedi teh botol sama teh kotak gitu. Diberhentiin semua, diboyong kantor. Itu kan akhirnya udah lepas gitu, aman dah kita, alhamdulillah semua kebawa.
Mau tahu Poika bawa apa aja? Bongkar koper, mampir ke channel Poika ya. Yang lama. Ini saja, cabenya nggak halus. Saya kalau balado sukanya yang kasar-kasar gitu. Berasa baru. Apa ini? Mau siapin ya? Ngap. Mangap. Jadi caranya tahun depan mereka balik mau lama nah. Sekarang kan karena sekolah dapat libur sedikit. Agustus mereka selesai. Rencana pulang pas winter. Mau pulang lamaan. Ya, bang Sabeni lagi nggak di rumah. Dia langsung dinas lagi, cuy. Ini nggak. Song. Song ada. Dari semenjak SMP saya demen terong balado. Terong balado, kolak terong. Dulu pernah suatu hari Poika waktu SMP kan sekolah jalan kaki ya, ngelihat awan kok cerahnya begini, terus agak-agak mendung dikit tapi ada matahari gitu kan ya, dalam hati wah enak nih kalau makan terong di balado. Pas pulang nyampe rumah, mak saya masak terong balado, girang banget. Kayak udah telepati gitu, mama. Mantul.
Habis. Poni ngirim video si Ted lagi motongin rumput. Udah capek belum? Dutret? Hey Dutret? Nah, kita tanya, udah capek belum? Belum, katanya. Pinter banget. Ted. Hey Rokso. Ketamanya ini juga Ted, katanya gitu. Waduh, oh no. Bagus dah, punya anak yang rajin. Ya, Ted ya. Kan, bintar. Tanam es teh dulu. Ya, abang aneh begini aja mukbang Poika. Ya, ini channel baru Poika. Terus buat kalian minta supportnya di subscribe, terus di share ke medsos kalian. Ini loh mukbang Poika punya channel baru gitu. Yang lama masih ada, masih ngejogrok baik di sono ya. Jangan khawatir, yang lama itu kebun-kebun dan daily activity yang lainnya kayak belanja segala macem. Dan di channel ini cuma khusus mukbang, masak dan mukbang. Oke. Uhuy, cipok-cipok. Dadah. Bye-bye.